Yay, we got another interviewee lagi ya, yaitu salah satu cast di film Ana dan Berina. Gotta ask some questions ya. Halo, dengan Mas Temi ya, bisa ceritakan mungkin proses produksi dari Ana dan Berina ini, apa hal menarik yang ada dalam proses produksi yang... Ya, menarik banget ya. Menariknya itu aku harus banyak mengolah emosi, banyak mengolah lah ya, masa karena kan masalah si peran ayah ini kompleks banget gitu kan, dari marah, sabar, terus, penuh ambisi segala macam. Tapi ya aku bersyukurnya itu Mbak Naya bisa sharing lah ya, banyak sharing sama aku. Ya aku bersyukur lah bisa lancar menyikapi ini peran si ayah ini gitu, yang aduh bikin pusing gitu. Terus gimana nih pengalamannya bermain dengan anak Mas sendiri dengan si awal itu? Main sama anak sendiri ya pengalaman yang luar biasa juga gitu kan. Tetapi di sini secara pribadi malah bertolak belakang gitu, ketika aku sebagai aku dan anak kecil sebagai anak saya sendiri yang beneran itu, ketika jadi berperan ada emang secara emosional berhubungan secara batin, tapi secara peran ada hal-hal emosional yang sering, yang kadang-kadang main juga sama dia, dan untungnya ya dia juga bisa nyikapi bahwa oh ini ayah aku yang sebenarnya itu lagi acting marah-marah gitu, dan aku lagi bermain sedang sedih gitu kan. Udah cut, udah selesai, asik lagi gitu. Nah itu yang luar biasa, dan gak dibawa ke rumah gitu kan. Oke. Ya makasih untuk interviewnya Mas. Ya makasih.